kembali pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dihadapkan dengan penanganan stunting di Kabupaten Sumbawa, dibuktikan bahwa komitmen bersama menjadi kata kunci untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Sumbawa. Karena hasil Riskesda tahun 2018 dari 31,53% sekarang menjadi 8%, ya. Sehingga mudah-mudahan ke depan Sumbawa akan menuju zero stunting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan berkahnya untuk kita menjalankan misi mulia ini menuju Indonesia Emas 2045 dan NTT Gemilang serta Sumbawa Gemilang yang berkeadaban. Terima kasih. Terima kasih.
koordinasi, semangat konvergen, tuntaskan stunting menuju generasi Sumbawa yang berkualitas, menuju Sumbawa yang berkeadaban. Kemarin kekuatan yang titik lemah dari Sumbawa itu dengan PND-nya juga seperti jadi beberapa kabupaten yang lain. Kira-kira apa sih yang bakal ambil? Di PND, makanya sudah berapa tahun di PND? Oh, sumbernya itu 2 tahun begitu. Ya, ayo kita bersama-sama kita konvergen. Ya, bersama kita bisa untuk menuntaskan stunting dari desa. Desa inilah untuk MDB inilah untuk semuanya. Desa itu semua.